kan sudah belajar ya bagaimana cara nyopotek. Ini sekarang kita mau pasang dulu. Sekian cukup ya, bagaimana? Ya, kita satu aja ya. Kalau dua tuh satu aja. Makan dulu bentar. Minum dulu. Soalnya nggak kelihatan. Tadi nggak ditandain sih, tapi nggak apa-apa. Pemakan ini kejut. Yang mana yang pemakai? Tapi saya nggak punya ituan, kamu bisa tolong ambilkan itu mas, apa namanya, silen yang warna putih itu. Ambilkan silen lah itu. Silen warna putih, silen masih ya. Yang buat nembak set gitu no. Oh, yang kecil kayaknya nggak ada. Sudah ada di sini ya. Taruh aja nggak pakai ini dah. Pakai ini. Nggak makan bagaimana? Nggak makan ya. Satu perangkat alat sulat. Itu nih ya. Nah yang pertama-tama ini kita bersihkan dulu. Kita masukkan di sini, kita masukkan saja. Di sini kayak kotak loh. Nah, setelah ini kita siapkan ini. Pasangnya dulu, tapi kita lihat dulu kira-kira bocor apa tidak ya. Kalau saya kira-kira bocor, kita harus pakai silen nih. Pakai silen ya. Pakai silen tempel tadi.
nggak pakai sih, nggak apa-apa aja. Nah, untuk menentukan mana atas mana bawah itu yang bagian lebih kecil itu di dalam ya. Itu aja yang bagian yang lebih kecil itu di dalam, soalnya begini Pak, celah kosong ya, kayaknya nggak perlu dikasih sil kali ya. Tunggu dulu. Baru aku bilang. Ini mana? Masukin dulu ini. Monyong. Nah, baru ini. Karena saya lihat kok nanti dalam sekali masuknya ya. Ingat itu. Salah ini lagi. Enak sekali masuk. Kita nekun begini tidak boleh sembarang ya. Kenapa? Nanti pas kepreset begini, pernya ini pasti mental gitu. Jadi kita santai aja ngerjain gini. Ini benang misalnya. Hah? Benang. Ini cara ini. Bisa. Senang ya kali lah, ya buletan ini. Anu mah, yang potong kenal kok. Potong kenal kok. Kamu gak kalau disuruh juga mintain potong. Ini di dalam, ini di dalam. Jangan di luar, ini di dalam. Nah, itu. Iya itu. Thank you.
hasil ini tidak kabur, misalnya kayak ke luar negeri atau keluar di dalam gitu. Enak. Itu kiri kanan sama aja. Kiri kanan sama aja. Di sini sama aja. Oke. Itu udah ada pengennya enggak? Udah. Sekarang kita mau masukkan ini ya, kita lap dulu sambil ini ya, walaupun nggak seberapa ya pokoknya. Pakai tolong ya, ya sih sudah tidak ada yang tertukar di dalam, kita bisa masukkan ini secara perlahan. Kita ambil bolt di sini. Mainnya udah datang belum? Belum. Oke. Ini sudah cukup kencang ya. Oke, kita coba. Oh, ini. Ambil kan di sebotol sepotolannya. Nah, ini yang di kasus ya, sebotol aja sebotol. Oh, ada dua. Ya, ada dua. Botolnya cukup ada. Oke, kita masukkan ini. Jadi kita masukkan ini, masukkan saja dulu. Itu dikasih ini, terus dikasih ini, panjang benar.
setelah ini kita tuang ini dulu, baru kita kasih ini. Ini kita tuang saja dulu ya. Apa sofa dua cukup gak sih gini gitu? Cukupin aja ya daripada nara kita masukkan gini. Ini bagaimana sih, saya mau masukin ini pakai apa ini masukinnya nih? Sebenarnya ada alatnya yang dijepit di sini, tracker, tapi itu terlalu cepat kalau pakai itu. Itu saya pakai cara manual saja ya. Dorong aja gitu. Dorong begini. Tapi ngomong-ngomong ini, hasilnya masih bagus di sini. Mencurigakan ini. Rapetin ini. Itu topeng yang kuning itu, yang kuning pendek. Masukkan ini kok ini topping ya ini ke top cukup ini masukin ini ya pakai openingnya dorongnya terus sebelah dulu aja yang penting masuk dulu sebelah aja sebelah masuk belum suruh pakai openg oh malah keburu-buru gue ini ketok dulu lagi ada coba kalau pengen petan dorong ke bawah, jangan miring begitu.
Terus apa kamu dorongnya miring begini? Kayak gini aku sendiri juga. Oh iya, tolongin begitu mah kebiasaan. Kayaknya yang tulis-tulis. Oke, semoga tidak rembes ya. Oke, itu caranya ya. Gak usah banyak bacot. Kalau punya bini, minta bantuan bini. Kalau gak ada bini, bini tetangga. Bini tetangga gak mau, ya terima nasib. Oke, gini doang. Selesai satu. Satu nungguin ada salah satu ring yang memang tidak ada dari awal. Jadi mau di jangan tanya kok nggak dibersihin dulu ini ya rembes kan bro. Kita pakai minyak asal aja lah, minyak murah oceng. Wah dulu hitam baunya nggak enak. Sebentar aku ke langit. Oh ya tuh matiin dulu udah selesai tuh.